Perkenalkan, nama saya Musyafa Kavin Balia, umur saya 18 tahun, asal sekolah saya dari SMA N31 Jakarta. Di ZTZ National Challenge Go to New Zealand ini, saya melakukan aksi melestarikan budaya pencaksilat, yang mana pencaksilat adalah budaya asli bangsa Indonesia. Aksi ini saya lakukan sejak kelas 1 SMP atau kelas 7. Saya melakukannya di berbagai sekolah dan di lingkungan masyarakat. Saya juga pernah melakukan aksi pencaksilat ini mengajarkan ke anak-anak jalanan. Tujuannya sederhana banget. Saya cuma pengen mereka itu berprestasi dan bisa membanggakan nusa, bangsa, negara, agama, serta orang tua mereka. Saya juga ingin bahwa mereka nggak ikut-ikutan seperti geng-geng motor atau tawuran, karena mereka nggak punya kegiatan. Dan saya menyediakan wadah pencaksilat ini supaya mereka punya wadah untuk berprestasi dan mengembangkan potensi diri mereka. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Saya Musyafa Kavin Balia dari SMA N31 Jakarta Timur. Di ZTZ National Go to New Zealand ini, saya beraksi positif, yaitu melestarikan budaya bangsa, yaitu pencak silat. Tujuannya sederhana banget. Saya cuma pengen mereka itu berprestasi dan bisa membanggakan nusa, bangsa, negara, agama, serta orang tua mereka. Oke, kita lihat latihannya yuk. Nando, dia ini juara 1 tingkat Provinsi DKI Jakarta. Yuk! Nah, ini ada Ali AF Sarzai Balia, dia juga juara 1 tingkat Provinsi DKI Jakarta. Yup. Ya, ini ada anak-anak baru kelas 7 mereka, tapi potensinya luar biasa. Mereka lagi seni perguruan tradisional. Oke, makasih udah ngikutin gua hari ini. Sampai bertemu lagi, see you guys.